Assalamualaikum, halo makhluk hidup semuanya. Dan lu balik lagi di channel Happy Gaming, channel yang gak jelas keberadaan tapi yang jelas channelnya ada. Dan di video kali ini gue mau lihat perkembangan dari game Dajjal ini lagi, tentunya di game Destiny girlnya lagi. Teman-teman semuanya, ini gue sambil ngunyah permen karet ya, jadi ngomong gue agak susah. Gue jujur aja, gue udah kayaknya udah jarang banget bahkan gue main game Destiny Girl ini teman-teman, karena kayak udah mulai ngebosenin buat gue ya. Jadi kayak udah jarang banget untuk mainin ini game. Tapi gue kepo sama penasaran sama perkembangan ini game. Ya, semakin Dajjal atau semakin bertaubat ini developernya. Kita lihat dulu. Nah dari titik-titik merah dulu deh. Ini apa nih? Udah klaim dan berikan dulu aja. Ini apa? Achievement ya? Achievementnya apa sih? Gue lupa deh. Oh, udah. Lumayan nih. Lumayan deh. Kalian nanti gue juga mau gacha red apa yang kemarin itu loh. Yang hijau. Yang gue bilang waifu cantik itu. Nah, nanti itu juga gue pengen gacha red up. Karena kan kemarin belum sampai ininya cuy. PT-nya belum selesai kan PT-nya. Jadi lumayan nanti bisa ngeklaim dan pasti dapat karakter itu lagi. Lumayan buat naikin plus bintang. Kali ini kita klaim dulu. Ya, lumayan sih. Emang ini game diamondnya lumayan susah ya menurut gua ya. Jadi kalau lu pengen gacha red up bener-bener yang lu butuhin sih. Kalau nggak yang lu butuhin yang overpower banget sih. Soalnya kalau yang B aja sumpah ngumpulin diamondnya susah cuy. Nggak bohong, gua ngerasain soalnya. Oke, ini apa? Oke, oh ada lagi. Nice. Oh, banyak juga. Nice. Oke, udah. Sip. Kita lihat dulu ini apa hak istimewa. Oke, belum ada perubahan deh ini game. Beli ini full top up ya. Ini full top up. Ini kayak baru deh. Royal Pass. Hadiah ujungnya apa? Apa? Lah. Ya Allah, gini doang. Gila kagak ada spesial lah, Bang. Wah, gila mata duitan ya. Udah grafiknya Dajjal mata duitan lagi. Event. Oke, ini masih event top up Octavianus. Ini gue belum tahu ya ada kode apa enggak, karena gue emang udah enggak mantengin lagi untuk fanpage resminya dari game Destiny Girl ini. Terus apa ini, cok? Gue jedotin lo. Cuy, itu siapa yang naruh semangka di situ, siapa cuy? Wah, ini tolol sih, sumpah sih. Ini nanti gue red up lagi, gue gacha lagi, kelarin PT-nya. Oke. Wah, itu tadi sumpah tolol sih. Maksudnya ini masih parah sih. Cuman oke lah, ini parah ya. Ini menurut gue B aja. Tapi ini tolol banget sih. Skin 2-nya apa? Wah, skin 2-nya aja udah Dajjal, cuk. Emang skin satunya juga udah Dajjal sih. Skin 2-nya makin Dajjal. Skin 3-nya Jahanam. Kok gue gak ngerti lagi dah. Coba gue baca skill ya. Oh, sumpah gue gak ngerti lagi. Oh, dia api. Dia tipenya api, teman-teman. Oke, gue gak pakai juga sih api. Dia apa sih? Kayaknya dia support deh. Menyuntik. Oke, dia kayak emang suster gitu gambar ya. Menyuntik prekes kimia beracun. Oh enggak ding, damage. Menyebabkan damage dari attack power dan menghilangkan semua buff pada target dengan attack tertinggi. Oh, cuman satu aja selama 2 ronde dan tidak dapat efek buff dan tidak bisa memulihkan HP. Oke. Jadi kayak menghilangkan buff-buff musuh gitu tapi kepada satu target, yaitu target dengan attack tertinggi, teman-teman. Oke, ini lumayan rese sih ya. Ini ulti ya. Apa ini? Menanamkan keinginan membara
dengan attack power tertinggi untuk menghilangkan semua efek debuff. Oke. Final pengurangan damage, target rekan tim meningkat 10% dan kebal terhadap semua efek debuff. Berarti stun, burn, apalah segala macamnya, knock up, itu berarti kebal ya. Efek ini tidak bisa dihilangkan. Setelah keinginan membaranya berakhir, target terkena stun selama, ya Allah, terkena stun cok. Gunakan serangan normal ketika tidak ada rekan tim. OP sih, cuman di balik OP-nya ada sisi minusnya. Ya, namanya juga kalau nggak ada sisi minusnya itu terlalu overpower sih coy. Ini untuk pasifnya, ya ini support banget sih. Menambahkan 100% perisai dari attack power diri sendiri. Ini untuk skill keempatnya itu meningkatkan defense dan juga HP diri sendiri. Jadi udah kelihatan banget kalau ini tipe-tipe support tanker, teman-teman. Kalau menurut gua, oke, okay? Jadi kayaknya nggak gua ambil juga. Yang pertama dia nggak kepake, yang kedua ini dajal parah ya teman-teman. Nggak baik buat direkrut, cok. Anjing ini tolol banget sumpah yang bikin, cok. Oke, okay, Darwin sama Copernicus ya. Oke. Okay. Bayangkan anjing. Kita gacha ini aja. Yang lebih ini ya, ramah ya cuy. Ini apa? Lagi red up tanah, gaskan 10 cuy ya. Red up tanah, gaskan 10 cuy. Ya Allah. Buset, parah banget cuy. Ah, tanah. Bau tanah anjing. Aduh, yang biasanya 9 doang lagi cuy. Kurang sebiji. Dari mana ya sebiji ya? Di misi ada gak? Sebiji lagi coy. Kali di misi ada coy. Ada nih, ada. Nice, dapat 10 coy. Kayaknya gak ada deh. Kayaknya gak ada coy. Gak ada. Udah lah, gaskan aja. Gak ada. Astagfirullah. Ah, ini dia 19. Enggak apa-apa deh, satu lagi bodo amat. Gas. Dapat SSR. Tuh. Tadi kelihatan red up-nya ketutup. Dapat yang Tamao kalau enggak salah deh. Oh, Hannibal. Oh, bener. Soalnya red up-nya tadi kayak ada tulisan, cuy. Tuh, ada tulisan direkrut. Mayan buat naikin bintang Hannibal gua, cuy. GG anjing. Eh, yang red up-nya? Oke, gua ada tiket 17. Berarti modal 3 ya. Ya enggak apa-apalah. Pakai diamond 3-nya, cuy. Aduh, karakter baru dong. Aduh, enggak make gue, cuy. Anjir, ngarepnya karakter yang red up-nya loh. Ini GG enggak sih, cuy? What tuh, cuy? Angin juga sih. Apa gue pindah ke angin ya? Oke, lumayan. Ini satu-satu dulu deh. Satu-satu cuy ya. Ada 3 atau 7. Oke. Wah. Alah, sasernya malah itu lagi. Oke. Astagfirullah, kepencet. Yang red up. Anjing. Bangke, karakter baru. Wah, kecewa gua. Mana lebih dua lagi. Dadap, gua pengennya dia coy. Biar B3, anjir. Wah. Hei. Ah, sumpah sih, males sih cuy. Wah, bete sih. Dapat apa nih? Oh, gacha rekrut red up ya? Wah, bete sih. Astagfirullah, kok ke dia lagi sih? Wah, sumpah, kalau gua dapat ini kan bisa tadi B3 cuy. B2 lah minimal nih. Cuma jadi B berapa, cok? Tuh kan, cuma jadi B1. Oh, tadi dapat lagi B2 itu, cu.
satu kali dapat, eh dua kali dua, dua-duanya dapat tuh tadi pi, oren, anjir B2 gua coy. Wah kambing sih. Wah sumpah cuy cuy. Anjir, rate up, bisa rate up lagi gak? Astagfirullahaladzim. Oh gak bisa ya. Ah ininya gak bisa nih. Gak ada ini lagi cuy, gak ada, gak ada garansi lagi. Tapi gak apa-apa deh, gas kan. Gak aja hoki. Ah bangke bangke. Gue harus dapetin dia B2 cuy, bagus cuy. Udah abisin aja diamond gue. Nice kuning. Please, please yang di red up. Wah, ini, wah ini ngajak gelut sih. Wah, anjir ini ngajak gelut sih, fix sih. Wah, reset cok. Tiga kuning gak keluar yang di red up loh. Dianya gak keluar loh. Takenaka gak keluar men. Sumpah. Wah, kuning lagi, kuning lagi. Dapat satu coy. Tapi abis diamond gua. Yah. Cuma bisa sampai apa berarti bintangnya? Enggak bisa ya? Yah, kurang. Kurang cenah. Wah, kurang cuy, enggak bisa, cuk. Wah, males sih. Cari diamond lagi nih gua, kudu nambang lagi, cuk. Tadi Hannibal juga bisa, lumayan. Bisa dibintangin Hannibal gua. Nice, lumayan. Ya udah lumayan lah, dapat Hannibal juga. Dapat dia yang karakter red up sama tadi dapat ini sniper ya. Tapi kayaknya dia belum bisa di-upgrade karena kurang pasti. Iya, benar, kurang. Oke lah, enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa, lumayan. Gimana menurut kalian? Ketik di kolom komentar, red apa sih bagus ya? Cuman kenapa enggak dapat yang red up-nya gitu ya? Yang gue pengen maksudnya, yang tadi gue red up untuk gacanya gitu. Bukan dia. Ini maksudnya. Kenapa dari 4 biji kuning dia cuma satu men. Hah, gak ngerti sih gua. Hah, anjir, anjir sumpah reseh. Aduh, yaudah deh ketik. Astagfirullahaladzim, turun. Menurut kalian di kolom komentar. Sumpah game gak ada tobat. Bye dah.